Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Kita hari ini masih melanjutkan resep jamu yang berkaitan dengan seri-seri jamu tentang lipid, lemak, dan lemak darah. Nah, hari ini kita akan membahas resep jamu yang berkaitan dengan penyakit dyslipidemia renan. Apa itu dyslipidemia renan? Ikuti terus video Sang Peracik ini supaya sobat sehat sekalian bisa paham dan kemudian tahu resepnya dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dyslipidemia renan ini nama lainnya banyak sobat sehat sekalian. Ini bisa disebut juga hiperlipoproteinemia familiar tipe 3, bisa juga disebut Broad beta disease, bisa disebut juga disbeta lipoproteinemia, bisa disebut juga famili disbeta lipoproteinemia, bisa juga disebut sobat sehat sekalian renan removal disease. Nah, itulah sobat sehat sekalian nama-nama lain dari dyslipidemia renan. Apa itu dyslipidemia renan, sobat-sobat sehat sekalian? Dyslipidemia renan ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini, sobat sehat sekalian, adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh memecah atau metabolisme lemak atau lipid ini secara tidak benar, sobat sehat sekalian. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penumpuan lipid dalam tubuh dalam jumlah besar dan dapat menyebabkan perkembangan beberapa pertumbuhan benjolan kecil di kulit yang berwarna kuning yang disebut xanthomas dan berpotensi sobat-sobat sehat sekalian menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi orang yang terkena dyslipidemia renan ini berpotensi sekali 5-10 kali lipat lebih besar daripada orang umum terkena serangan stroke, sobat sehat sekalian. Dyslipidemia renan ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini, sobat sehat sekalian, itu terjadi tiap 1/5.000 orang atau 1/10.000 orang dalam populasi umum, sobat sehat sekalian. Tanpa pengobatan, orang yang terkena dyslipidemia renan ini atau hiperlipoproteinemia tingkat 3 ini atau tipe 3 ini 5-10 kali lipat lebih mungkin terkena penyakit-penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit jantung dan stroke, sobat sehat sekalian. Jadi kelainan akibat dyslipidemia renan ini ditandai dengan peningkatan di dalam darah kita itu sisa kilomikron atau kilomikron renan dan sisa PDL. Ini yang menyebabkan seseorang yang terkena dyslipidemia renan ini menjadi hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia, sobat sehat sekalian. Jadi sekali lagi, orang yang terkena dyslipidemia renan ini berpotensi bersamaan waktunya terkena kolesterol tinggi dan trigliserida yang tinggi, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekali lagi dyslipidemia renan inilah yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan penyebab kelainan pembuluh darah perifer yang lain, sobat sehat sekalian. Berikutnya, sobat sehat sekalian, tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala dyslipidemia renan ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini, satu individu dengan individu yang lainnya berbeda-beda, sobat sehat sekalian. Beberapa individu ada, sobat sehat sekalian, yang tidak menimbulkan gejala apapun atau asimptomatik, ya, sobat sehat sekalian, ya. Nah, gejala hiperlipoproteinemia tipe 3 ini atau dyslipidemia renan ini biasanya timbul manakala ada kondisi tambahan, sobat sehat sekalian, seperti diabetes, obesitas, dan hipotiroidisme. Nah, biasanya yang terkena itu muncullah tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, adanya xanthomas. Jadi xanthomas ini yang merupakan deposit bahan lipid di kulit dan muncul sebagai benjolan kuning, sobat sehat sekalian. Benjolan kuning itu disebut juga papula, pada atau tepat di bawah kulit. Xanthomas dapat terbentuk di berbagai bagian tubuh kita, termasuk di tangan,
siku, lutut, buku-buku jari kita, kemudian kaki dan bokong, sobat sehat sekalian. San Thomas juga itu dapat berkembang di dalam tendon kaki bagian bawah belakang ya, jadi tendon Achilles, dan kadang-kadang pada jari kita, sobat sehat sekalian. Wah, beberapa individu yang terkena mungkin timbul timbunan lemak di dalam kornea mata atau arcus lidus kornea, sobat sehat sekalian. Berikutnya, tanda dan gejala manakala seseorang terkena dyslipidemia renan ini yaitu mengalami penebalan dan penyumbatan berbagai pembuluh darahnya atau bahasa lainnya aterosklerosis, sobat sehat sekalian. Karena penumpuan lemak ini atau lipid ini yang dapat menyebabkan, sobat sehat sekalian, itu penyakit jantung koroner atau penyakit pembuluh darah periper. Jadi penyakit jantung koroner akibat dyslipidemia renan ini akibat tersumbatnya suplai darah ke jantung yang sekali lagi berpotensi mengakibatkan nyeri dada atau angina dan serangan jantung, sobat sehat sekalian. Berikutnya, tanda dan gejalanya adalah penyakit pembuluh darah periper, yaitu istilah umum untuk penyakit pembuluh darah di luar jantung dan otak, sobat sehat sekalian. Berikutnya, tanda dan gejalanya adalah penurunan aliran darah ke kaki yang dapat mengakibatkan kram, sobat sehat sekalian. Berikutnya, tanda dan gejala yang kelima adalah pembesaran hati dan limpa yang tidak normal, sobat sehat sekalian. Berikutnya, peradangan pankreas atau pankreastitis, sobat sehat sekalian. Jadi pankreas yang muncul adalah pankreas kronis yang dapat menyebabkan sakit punggung, diare, kulit berwarna kuning, dan berpotensi berkembang menjadi diabetes. Nah, pankreatitis ini juga dapat menyebabkan perkembangan kanker pankreas, sobat sehat sekalian. Itulah, sobat sehat sekalian, tanda dan gejala manakala orang terkena dyslipidemia renan yang membawa penyakit tambahan ya seperti obesitas, terus kemudian hipotiroidisme dan diabetes, sobat sehat sekalian. Berikutnya saya akan sampaikan penyebab terjadinya dyslipidemia renan ini kepada sobat sehat sekalian. Jadi kondisi genetik yang disebabkan oleh perubahan gen ApoE. Nah, gen ApoE ini, sobat sehat sekalian, yang memberikan instruksi untuk membuat protein yang disebut apolipoprotein E. Protein ini bergabung dengan lemak atau lipid dalam tubuh yang membentuk molekul yang disebut lipoprotein. Lipoprotein ini, sobat sehat sekalian, yang bertanggung jawab untuk mengemas kolesterol dan lemak lainnya, membawanya melalui aliran darah dan membantu membersihkan dari aliran darah, sobat sehat sekalian. Ada dua versi dari agen ApoE ini, sobat sehat sekalian. Versi utama adalah E2, E3, dan E4. Setiap orang itu memiliki dua salinan gen ApoE dalam beberapa kombinasi dan versi yang berbeda. Versi yang paling umum adalah E3 yang ditemukan di lebih dari setengah populasi umum. Versi ApoE E2 ini telah terbukti meningkatkan risiko terkena dyslipidemia renan atau hiperlipoprotein tipe 3 ini, sobat sehat sekalian. Jadi ApoE 2 ini membersihkan lemak makan dari tubuh pada tingkat yang lebih lambat daripada ApoE 3, sobat sehat sekalian. Juga sebagai catatan, gen ApoE ini dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Namun individu dengan dua salinan varian ApoE 2 ini memiliki risiko rendah untuk mengembangkan penyakit ini, sobat sehat sekalian. Kehadiran dua agen ApoE2 ini dengan sendirinya biasanya tidak menyebabkan perkembangan gejala hiperlipoproteinemia tipe 3 ini atau dyslipidemia renan ini, sobat sehat sekalian. Faktanya sekitar 10-15% individu dengan dua salinan varian ApoE2 ini mengembangkan gejala di luar hiperlipoproteinemia tipe 3 ini atau dyslipidemia renan ini, sobat sehat sekalian. Jadi para peneliti percaya bahwa faktor genetik, lingkungan, dan hormonal tambahan berperan dalam perkembangan gangguan penyakit dyslipidemia renan ini, sobat sehat sekalian. Faktor-faktor ini mungkin termasuk adanya gangguan lain
misalnya sekali lagi hipotiroidisme, kemudian diabetes, obesitas, dan usia. Pada wanita, kadar estrogen yang rendah dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit dislipidemia renal ini, sobat sehat sekalian. Itulah sebabnya gangguan ini sering terjadi pada wanita setelah menopause, sobat sehat sekalian. Dislipidemia renal atau sekali lagi hiperlipoproteinemia tipe 3 ini paling sering diturunkan dalam pola resesif autosomal. Sebagian besar penyakit genetik itu ditentukan oleh status dua salinan gen. Satu diterima dari ayah dan satu lagi diterima dari ibu. Kelainan genetik resesif terjadi ketika seorang individu mewarisi dua salinan gen abnormal untuk sifat yang sama, satu dari setiap orang tuanya. Jika seseorang mewarisi satu gen normal dan satu gen penyakit, orang tersebut akan menjadi pembawa penyakit, tetapi biasanya tidak menunjukkan gejala, sobat sehat sekalian. Risiko bagi kedua orang tua pembawa untuk mewariskan gen yang diubah dan dimiliki anak yang terkena adalah 25% sobat sekalian pada setiap kehamilan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, risiko memiliki anak yang merupakan pembawa seperti orang tua adalah 50% pada setiap kehamilan. Peluang seorang anak untuk menerima gen normal dari orang tuanya adalah 25%. Sekitar 10% dislipidemia renal ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini, sobat sehat sekalian, sekali lagi disebabkan oleh versi gen ApoE yang diturunkan dalam pola dominan autosomal. Sekali lagi, kelainan genetik yang dominan terjadi ketika hanya satu salinan gen abnormal yang diperlukan untuk menyebabkan penyakit tertentu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah penyebab seseorang bisa terkena dislipidemia renal atau hiperlipoproteinemia tipe 3 tersebut, sobat sehat sekalian. Sekarang kami akan sampaikan populasi siapa saja orang yang berpotensi terkena dislipidemia renal ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini, sobat sehat sekalian. Jadi dalam banyak riset, dislipidemia renal ini, sobat sehat sekalian, ini lebih sering menyerang laki-laki daripada perempuan. Jadi wanita itu jarang terkena, sobat sehat sekalian, biasanya terkena setelah masa menopause. Itulah sobat sehat sekalian, populasi atau orang yang berpotensi terkena dislipidemia renal. Nah sekarang kalau sobat sehat sekalian terkena dislipidemia renal atau tidak, bagaimana sih diagnosanya? Itu yang pertama biasanya identifikasi temuan tentang santoma. Kemudian berikutnya ini pencitraan arteri dan stres jantung agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda aterosklerosis. Berikutnya dilakukan tes elektroporesis. Nah, elektroporesis ini sobat sehat sekalian, ini untuk mengukur kadar protein di dalam darah maupun urin kita sehingga diketahui jumlah protein ini normal atau abnormal, sobat sehat sekalian. Berikutnya itu tes darah yang untuk mengidentifikasi peningkatan kadar lipid tertentu, misalnya kolesterolnya, trigliseridnya, kemudian kadar lipoproteinnya terutama VLDL, kemudian LDL-nya dan seterusnya. Itu sobat sehat sekalian untuk memastikan apakah kita terkena dislipidemia renal atau tidak. Itu tadi bentuk-bentuk biasanya kalau kita pergi ke rumah sakit untuk memastikan itu. Sobat-sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ada juga sobat sehat sekalian itu pengujian genetik ApoE yang untuk menguji atau mengonfirmasi atau mendiagnosis apakah kita terkena dislipidemia renal atau tidak, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi pemeriksaan yang dilakukan manakala untuk memastikan kita terkena dislipidemia renal atau tidak. Berikutnya saya akan menyampaikan anjuran atau cara kita untuk mencegah agar kita tidak terkena
atau mengurangi apabila kita terkena dislepidemia renal ini, sobat sehat sekalian? Yang pertama, yang jelas karena ini persoalan yang berkaitan dengan lipid dan lemak darah, ini yang pertama adalah diet rendah kolesterol dan lemak jenuh, sobat sehat sekalian. Agar apa? Agar untuk mencegah santomas dan kadar lipid yang berlebih di dalam darah kita. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak makanan sayur dan buah. Berikutnya olahraga yang teratur. Ya, kalau sesuai rekomendasi setiap hari paling tidak 30 menit, sobat sehat sekalian. Dan yang terakhir, anjuran yang bisa saya berikan adalah menghindari makanan yang tinggi kalori juga, sobat sehat sekalian. Kenapa? Karena lipid ini membutuhkan karbohidrat, glukosa dalam proses penyerapannya di tubuh kita. Sehingga kalau kita kalorinya rendah, lipid ini tidak sampai menjadi beban atau tidak sampai menjadi penyakit di dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Itulah tadi anjuran yang saya berikan kepada sobat sehat sekalian. Nah, sekarang puncaknya adalah resep jamunya. Nah, resep yang akan saya berikan kepada sobat sehat sekalian ini, yang pertama tujuannya untuk membantu menurunkan kadar lipid darah kita. Yang kedua, meningkatkan kadar beta lipoprotein dalam darah kita. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu memetabolisme lipid kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi atau menghilangkan santomas. Kemudian yang keempat, untuk meringankan gejala-gejala penyakit yang ada, sobat sehat sekalian. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita, sobat sehat sekalian. Resep ini yang akan kami berikan ini kepada sobat sehat sekalian, ini untuk penderita yang ringan, yang belum ada komplikasi penyakit lain ya, sobat sehat sekalian. Dan sudah melalui pemeriksaan dokter, bahwa benar sobat sehat sekalian terkena dislepidemia renal. Apabila sobat sehat sekalian ada komplikasi penyakit, silahkan datang ya ke Merapi Pharma supaya kami bisa membuatkan jamunya sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian pada saat datang ke Merapi Pharma. Baik, saya akan sebutkan bahan-bahannya karena ini penyakitnya agak sedikit rumit. Bahan yang saya sampaikan ini juga agak banyak ya sobat sehat sekalian. Yang pertama, temu giring. Nah, temu giring ini sobat sehat sekalian dengan nama latin Curcuma heiniana dengan nama simplicia, karena ini yang diambil adalah umbinya, maka nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcuma heiniana rhizoma sebanyak 40 gram. Kemudian berikutnya kemuning. Kemuning ini nanti yang akan diambil daunnya dengan nama latin Muraya paniculata dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Muraiae folium sebanyak 16 gram. Berikutnya kumis kucing Orthosiphon aristatus yang diambil adalah daunnya dengan nama simplicia dan atau nama bahannya adalah Orthosiphonis folium sebanyak 20 gram. Berikutnya meniran. Nah, meniran ini sobat sehat sekalian, ini yang diambil seluruh bagian tanamannya dengan nama latin Philanthus niruri dengan nama simplicianya atau nama bahannya adalah Philanthi herba sebanyak 20 gram. Berikutnya temulawak dengan nama latin Curcuma santorisa, karena yang diambil adalah rimpangnya, maka nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae rhizoma sebanyak 100 gram. Kemudian yang keenam, jahe dengan nama latin Zingiber officinale var officinale, karena ini yang diambil adalah jahe emprit, yang diambil adalah rimpangnya, maka nama simplicia atau nama bahannya adalah Gingiberis rhizoma sebanyak 50 gram. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, lempuyang dengan nama latin Gingiber aromaticum dengan nama simplicia karena yang diambil adalah rimpangnya Gingiberis aromaticae rhizoma sebanyak 100 gram. Nah, bahan-bahan ini sobat sehat sekalian, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi temu giring yang saya sebutkan 40 gram itu adalah bahan kering ya sobat sehat sekalian. Kemuning 16 gram itu adalah bahan kering juga. Kumis kucing 20 gram ini juga bahan kering. Kemudian meniran ya seluruh bagian tanaman atau herba ini juga kering sebanyak 20 gram. Berikutnya
temulawak kurkuma santorisa ini 100 gram ini bahan basah ya sobat sehat sekalian. Kemudian jahe sebanyak 50 gram ini adalah bahan basah. Lempuyang sebanyak 100 gram ini adalah bahan basah. Kenapa kami memadukan bahan basah dan bahan kering? Agar sobat-sobat sehat sekalian, manakala mencari bahan basah tidak ada, boleh menggunakan bahan kering, sobat sehat sekalian. Tadi bahan-bahannya sudah kami sampaikan, sekarang cara membuatnya ya sobat sehat sekalian. Saya sampaikan teorinya dulu, nanti kita praktekkan bersama. Nah, semua bahan yang ada, terutama yang kering dulu, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam kuali, sobat sehat sekalian. Bisa dimasukkan dalam kuali, bisa dimasukkan dalam panci stainless steel, bisa dimasukkan dalam panci enamel, maupun dimasukkan dalam panci kaca. Itu kalau yang kering. Kalau yang basah, dikecilkan ukurannya dulu, di blender, kemudian dicampurkan dengan yang kering. Kemudian direbus dengan air sebanyak 3,2 liter, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tutupnya dibuka, dibiarkan mendidih selama 5 menit. Setelah itu api dimatikan sobat sehat sekalian. Jamu ini atau resep ini setiap 12 jam itu harus dipanasi sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya tidak basi. Sehingga jamu ini bisa bertahan beberapa hari ke depan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang dosis dan aturan minumnya. Untuk yang pertama, untuk pengobatan. Apabila seseorang terkena penyakit dislipidemia renal ini dan sudah dipastikan ya melalui pemeriksaan yang ada di rumah sakit atau yang ada di dokter, ini kemudian membuat jamu ini diminum sehari 3 kali, sekali minum 200 cc. Diminum sebelum makan ya sobat sehat sekalian. Saya ulangi lagi, untuk pengobatan diminum sehari 3 kali, sekali minum 200 cc sebelum makan. Kemudian untuk yang pencegahan, apabila sobat sehat sekalian tidak ingin kolesterolnya tinggi, tidak ingin trigliseridnya tinggi, nah, boleh menggunakan resep ini. Untuk kategori pencegahan diminum sehari sekali, sama sekali minum 200 cc sebelum makan. Itulah sobat sehat sekalian dosis dan aturan minumnya. Tentang penyakitnya sudah saya sampaikan, apa itu dislipidemia renal, terus kemudian penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa, kemudian puncaknya resepnya jamunya juga sudah saya berikan kepada sobat sehat sekalian. Sekarang kita praktekkan ya bagaimana cara membuat jamunya. Ikuti terus video Sang Peracik ini. Jangan lupa ya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Sang Peracik Jamu. Dan tentu yang lebih penting lagi, ikut melestarikan tanaman obat asli Indonesia. Ikuti terus video ini. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamunya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktek ya bagaimana membuat jamu untuk penyakit dislipidemia renal ini ya sobat sehat sekalian. Nah, bahan-bahan yang tadi kami sampaikan sekali lagi itu kombinasi antara bahan kering dan bahan basah. Ini bahan-bahannya sudah kami siapkan semua sobat sehat sekalian ya. Jadi ada temulawaknya, ada lempuyangnya, kemudian ada kumis kucingnya, ada daun kemuningnya, ada meniranya, dan juga ada temu giring sobat sehat sekalian. Nah, yang untuk bahan-bahan kering ini langsung bisa kita masukkan ke dalam alat perebus. Untuk yang basah sobat sehat sekalian, nanti kita blender ya. Agar apa? Agar ketika ukurannya semakin kecil, kandungan aktif yang ada di bahan ini bisa keluar secara maksimal ya sobat sehat sekalian. Sekarang kita masukkan dulu bahan-bahan yang keringnya ya sobat sehat sekalian. Kita masukkan aja, nggak perlu berurut ya sobat sehat sekalian. Yang penting semua bahan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ini kita masukkan. Ini yang saya masukkan daun kemuning, terus kemudian ini meniran ya, meniran. Kemudian ini kumis kucing ya, kumis kucing kita masukkan. Kemudian ini temu giring kita masukkan.
Dan yang untuk bahan basahnya, sekali lagi kita giling ya sobat sehat sekalian, agar kandungan aktifnya sekali lagi bisa keluar secara maksimal. Nah, sebelum kita blender, kita kecilkan dulu ya ukurannya agar blendernya mudah untuk mengecilkan ya sobat sehat sekalian. Ini lempuyangnya, kita kecilkan dulu ukurannya ya, karena memang tanamannya banyak seratnya sobat sehat sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, itu lempuyangnya dikupas atau tidak? Saran saya dicuci bersih aja sobat sehat sekalian. Untuk apa? Karena di kandungan kulit lempuyang ini sobat sehat sekalian, ini baik untuk ekosistem lambung kita. Kita masukkan dulu ya lempuyangnya. Ya, ini masih ada lagi sebagian lempuyang karena alot ini lempuyangnya. Oke, dah. Kemudian kita masukkan dalam blender. Oke. Kemudian berikutnya temulawak. Nah, ini temulawaknya sobat sehat sekalian. Ya. Ini sebagian tadi sudah saya kecilkan biar cepat untuk merajangnya. Oke. Kita kecilkan ukurannya. Dah, kemudian kita masukkan dalam alat blender. Nah, terus kemudian ini masih ada sisa yang kering tadi sobat sehat sekalian, eman-eman ya, kita masukkan dalam kuali. Nah, tadi kan kami sampaikan bahwa air yang untuk merebus sejumlah 3,2 liter ya. Sebagian dari 3,2 liter itu kita gunakan untuk memblender ya. Agar mudah hitung-hitungannya, ya kita gunakan air sebanyak setengah liter ya untuk memblender ini. Saya siapkan airnya dulu sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya mudah matematikanya, biar kita nggak lupa ya. Saya masukkan setengah liter. Oke, setelah air kita masukkan, kemudian kita tutup dan blender kita jalankan. Cukup sobat sehat sekalian, sebentar saja. Wah, sudah halus. Oke, kemudian ini kita tuang dalam kuali ya. Nah, biasanya kan sobat sehat sekalian, di dalam ini masih ada sisa, kita bilas ya. Tadi kita sudah menggunakan air setengah liter, kita pakai setengah liter lagi ya untuk membilas. Oke, kita masukkan lagi. Nah sobat sehat sekalian, air yang untuk blender tadi setengah liter, kemudian untuk membilasnya setengah liter, berarti kurangnya 2,5 liter ya, 2,2 liter ya sobat sehat sekalian. Nah ini biasa blender untuk bakul jamu ini ya warnanya begini sobat sehat sekalian. Baik, sekarang kita tambah lagi 2,2 liter ya. Setiap satu takaran ini sobat sehat sekalian, ini adalah setengah liter. Satu, dua, tiga, empat. Empat dikali setengah liter, 2 liter. Yang tadi untuk membilas dan untuk memblendernya 1 liter, jadi totalnya sudah 3 liter, berarti kurangnya 200 cc ya sobat sehat sekalian. Nah ini 200 cc nya saya masukkan. Nah ini sobat sehat sekalian, genap sudah 3,2 liter. Sekarang kita tutup ya, kita tutup kualinya dan api kita nyalakan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apabila sobat sehat sekalian menggunakan kuali untuk merebus air sebanyak 3,2 liter, ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Apabila sobat sehat sekalian di rumah menggunakan panci kaca, panci stainless atau panci enamel, itu jauh lebih cepat, kurang lebih 20 menit sobat sehat sekalian. Sebabnya apa? Karena perambatan panasnya lebih cepat. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekali lagi jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya
untuk mendapatkan video-video terbaru dari sang peracik jamu dan sekaligus ikut melestarikan jamu dan tanaman obat Indonesia. Seperti apa jadinya jamu ini? Ikuti terus video-video sang peracik sehingga nanti sobat sehat sekalian bisa praktek sendiri di rumah dan takarannya bisa pas, kemudian dosis yang diminum juga pas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit, kita lihat ya apakah sudah mendidih. Kita lihat dulu sobat sehat sekalian. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Jangan lupa tutupnya kita buka, kita aduk sebentar ya sobat sehat sekalian. Agar apa? Agar semua bisa tercampur dengan sempurna sobat sehat sekalian. Dan setelah itu kita biarkan selama 5 menit. Agar apa? Agar seluruh kandungan yang ada di bahan ini bisa keluar secara maksimal. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, buat sobat-sobat sehat sekalian yang kesulitan mencari bahan, silahkan datang langsung ke Merapi Parma. Karena di Merapi Parma ini komplit sobat sehat sekalian, tanamannya ada, bahan jamunya juga ada. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya dapat pemberitahuan video-video terbaru dari sang peracik jamu. Baik sobat sehat sekalian, sudah 5 menit, sekarang api kita matikan ya. Oke, kita aduk dulu ya sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu. Terus kemudian api sudah kita matikan. Dan siapkan gelas dan beserta saringannya ya, untuk menakar seberapa banyak 200 cc ya sobat sehat sekalian. Nah ini saya takarkan sobat sehat sekalian. Aromanya sobat, wah seger. Aroma jamu. Oke, kita masukkan. Dah, kemudian ampasnya kita masukkan kembali. Dan setelah itu kuali kita tutup kembali ya sobat sehat sekalian. Dan jangan lupa setiap 12 jam, jadi kalau ini misalnya pagi, nanti malam dipanasi kembali agar tidak basi sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ini takaran 200 cc nya. Kalau di sini sekali lagi ini disebut gelas belimbing, saya tidak tahu tempat sobat sehat sekalian disebut gelas apa, tetapi gelas standar yang biasa digunakan di rumah tangga sobat sehat sekalian. Jadi 200 cc nya seperti ini. Untuk yang pengobatan diminum sehari 3 kali sebelum makan ya. Yang untuk pencegahan diminum sehari sekali juga sama sebelum makan ya sobat sehat sekalian. Baik sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tadi sudah kami sampaikan apa itu penyakit dyslipidemia renan ini atau hiperlipoproteinemia tipe 3 ini. Apa itu penyakitnya, bagaimana tanda dan gejalanya, terus kemudian faktor risikonya apa saja, terus kemudian puncaknya, resep jamunya juga sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian bersama dengan takaran dan ukurannya, dan terakhir dosis dan aturan minumnya juga sudah kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Dan terakhir sudah kita praktekkan juga ya cara membuatnya. Sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sapa sing kepingin uripe arep sukses, kudu usaha sing temenan. Ojo melintar-melintir, opo maneh gaweane ming ngedobos. Sinten sing gerah dyslipidemia renan, jamu temu giring sak kancane kuwi resep sing paling joss.